Sebuah video beredar menayangkan para muda-mudi membagikan takjil atau hidangan pembuka puasa. Video ini sudah mendapat like 3,1 ribu di YouTube, di mana para remaja tersebut tampak antusias membagikan takjil yang disiapkan bersama-sama dengan yang lainnya. Terlihat ada sebuah motomatik yang dibawa bapak-bapak membawa anak dan perempuan di belakangnya. Si perempuan mengambil takjil yang diberikan sang pemuda. Tetapi sang ibu malah membuangnya tidak jauh dari sang pemuda berdiri. Kejadian ini belum diketahui tempatnya di mana. Yang jelas si ibu tidak menghargai pemberian dari orang lain. Walaupun tidak suka mending tidak usah ambil atau jika disodorkan seenaknya diambil dulu dan dibawa pulang. Dimakan atau tidak itu terserah, yang penting menghargai pemberian.